Dan untuk mengeluarkan IUU Keselamatan Siber 2024 pada hari ini. Ini adalah satu rang undang-undang yang sangat penting pada waktu ini memandangkan banyak jenayah siber telah berlaku tetapi kita menghadapi masalah kekurangan dari segi sistem kita dan juga undang-undang kita. Di sini saya ingin memberi pandangan dan cadangan terhadap IUU yang baru ini. Yang satu, kerajaan harus mewujudkan panel penasihat rayuan ataupun appeals advisory panel. Saya ingin mencadangkan kerajaan untuk menubuhkan satu panel penasihat rayuan sama seperti undang-undang di Singapura. Panel penasihat yang ternyata dalam Seksyen 18 Akta Keselamatan Siber Singapura 2018. Tetapi panel penasihat tidak disebut dalam rang undang-undang ini. Fungsi panel ini adalah untuk memberi kemahiran teknikal atau pengetahuan khusus untuk membantu menteri mempertimbangkan rayuan yang dibentangkan kepada beliau. Kewujudan panel penasihat rayuan dapat mengelakkan atau mengurangkan ketidakpuasan terhadap keputusan menteri dan memperlindungi menteri daripada dituduh bahawa beliau tidak mahir dari segi kepakaran teknikal sehingga beliau tidak dapat membuat keputusan yang baik. Selain itu, kewujudan panel ini juga akan mengurangkan pihak yang tidak puas hati untuk membawa aduan mereka ke mahkamah untuk menyemak keputusan menteri. Yang kedua, kerajaan harus meningkatkan kemahiran ICT dan Forensic Digital Pegawai PDRM. Saya ingin merujuk kepada tafsiran di Seksyen 4 dalam rang undang-undang ini yang berbunyi, pegawai diberi kuasa, artinya mana-mana pegawai polis dari apa jua pangkat atau mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 36. Saya ingin minta Menteri meminda tafsiran dalam Seksyen 4 dalam RUU dengan menggantikan pegawai polis yang apa jua pun pangkatnya kepada mana-mana pegawai polis yang pangkatnya tidak rendah daripada pangkat inspektor. Perkataan apa jua pangkat haruslah dipadamkan. Cadangan ini adalah untuk memastikan pegawai polis yang layak dan cekap dipertugaskan untuk menjalankan siasatan keselamatan siber. Saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan yang satu, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai polis dalam forensik digital, pengumpulan risikan siber, penyiasatan dan memprofilan media sosial dan cara menjalankan penyiasatan web dalam. Yang kedua, kerajaan harus menghantar lebih pegawai polis untuk dilatih dalam bidang ICT dan siasatan jenayah siber untuk menangani jenayah seperti penipuan dalam talian dan ancaman keselamatan siber negara. Ketiga, Kementerian dan PDRM haruslah menetapkan SOP bagi polis dan pegawai penyiasat untuk memastikan bukti digital ataupun digital evidence yang dikumpul dalam bentuk komputer laptop dan telefon bergerak dapat dikekalkan integriti dan nilai bukti. Atau dalam bahasa Inggeris, evidential integrity and value dalam urusan mereka. Dan keempat, demi memastikan bukti digital tidak akan ditukar ataupun dirosakkan. Kesemua cadangan tersebut adalah penting bagi menghadapi kemajuan teknologi dalam talian yang digunakan oleh penjenayah dalam talian ataupun online criminals seperti generative artificial intelligence ataupun generative AI. Realiti maya ataupun virtual realities dan mata wang kripto. Yang ketiga, Menteri harus menjelaskan siapakah pegawai awam dalam Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini. Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini menyatakan Menteri boleh secara bertulis memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan di bawah akta ini. Saya ingin beri satu senario. Video palsu mendalam ataupun kita panggil deep fake video yang dihasilkan oleh artificial intelligence menggunakan suara dan wajah seorang tokoh negara telah disiarkan dalam penggodam ataupun hacker
melalui infrastruktur maklumat kritikal negara ataupun National Critical Information Infrastructure. Jadi pihak mana yang harus menjalankan siasatan selain daripada polis? Tetapi ini tidak dinyatakan dalam Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini. Jadi adalah penting bagi Menteri menjelaskan siapakah pegawai awam dalam Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini kerana nombor satu, untuk mengelakkan kekeliruan dalam pengagihan tugas dan menambah baik tempoh tindak balas ataupun response time. Yang kedua, perlu ada pasukan penyiasat keselamatan cyber yang khusus untuk menangani pelanggaran keselamatan cyber untuk melakukan respons pemulihan dan penyiasatan dengan serta-merta. Dan ketiga, masa adalah penting dalam menjalankan siasatan keselamatan cyber supaya pelaku dapat dihentikan dan ditangkap secepat mungkin. Juga untuk memastikan bukti digital tidak dipadamkan oleh pelaku. Kesemua cadangan di atas haruslah ditangani dalam tata amalan ataupun code of practice seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 25 dalam rang undang-undang ini. Yang keempat, dan juga yang terakhir, saya ingin minta penerangan terperinci berkenaan sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara. Seksyen 11 dalam rang undang-undang ini sebut tentang sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara. Tetapi bahagian ini tidak menerangkan secara terperinci dan secara khusus tentang fungsi, kuasa dan tujuan tentang sistem ini. Jadi adalah penting bagi kerajaan untuk menambahbaikan bahagian ini dan memberi penerangan yang terperinci tentang sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Padang Terap.